Jemparingan merupakan panahan tradisional khas zaman kerajaan Mataram. Jemparingan memiliki ketentuan tersendiri yang membuatnya menjadi unik. Pemanah jemparingan harus mengenakan busana tradisional Jawa dan menggunakan busur tanpa alat bantu apapun. Untuk sasaran bidik tidak berbentuk lingkaran warna-warni, melainkan berupa bandulan menyerupai boneka yang digantungkan sebagai target sasaran anak panah. Mari dukung pelestarian adat kita untuk terus tumbuh. Selamat siang. Saya Dirus Tobo atau rekan-rekan biasa panggil saya Kang Tobo. Saya penyelenggara jemparingan panahan yang berada di komplek Taman Sri Budaya. Tanah kami terbuka sekali untuk siapapun yang ingin berlatih. Sasana kami di dalam komplek Sri Budari. Jadi setiap sore ada, setiap hari ada. Terutama kalau sore hari banyak rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang berkenan mau belajar panahan, kami sediakan peralatan di sana juga. Pesan saya.
datang enggak bawa apa-apa. Boleh. Silakan datang. Tangan kosong, nanti cara sudah saya sediakan alat. Nanti kalau betul-betul berkenan, buka, baru bisa buka alat. Nanti paling tidak nyoba dulu, nyoba. Mungkin saya akan nyoba dulu. Oke, monggo. Matur suwun. Iya. Pada siang hari ini kami bisa mendapatkan bunga yang istimewa untuk keikutsertaan pada hari ini. Harapannya semoga tahun-tahun ke depan tetap diadakan, dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan penjemparing se-Nusantara. Ini saya yang kedua kali ikut lomba di sini, sumbangan di sini. Pertama Lujong 0. Alhamdulillah saat ini bisa untuk titik yang ketiganya. Jadi semoga ke depan lebih meningkat lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.